ada teguran dari nggak tahu itu kiai dari mana. Kok hebat banyak copet, wah segala macam. Pak, punten Pak, setan di mana-mana ada. Di mulut Bapak aja ada tadi barusan Bapak marah-marah. Jangankan di Banten, di Mekah aja ada copet. Iya. Karena hak prerogatif setan untuk menggoda anak cucu Adam itu sudah haknya dari Allah diizinkan. Harusnya kita yang harus menjaga itu. Makanya alhamdulillah tim keamanan di Kesultanan Banten dengan sigap menangkap dan mengamankan. Tidak ada satupun yang boleh memukul. Ya, pesan-pesan dari Abah untuk kalian semua, anak-anak Abah, tolong jaga Banten dengan adab. Ya, yuk angkat budayanya, angkat termasuk pengajian-pengajian pun harus kita angkat. Ya, itu nomor satu loh. Siva harus bisa baca Al-Quran. Ya, harus sebelum silat usahakan sholat. Setelah sholat baru silat, terus jalankan silaturahim. Insya Allah berkah. Kita ya Pin ya. Promosi beneran. Ada Alvin, ada Rio, terus ada teman-teman Depanas dalam Serang. Sehi ketuanya sama alhamdulillah, terima kasih. Gardial. Terus ada Kang Denny Well Seven. Ya. Distro dan kaos dan wah, ini. Mantap. Jadi kenalan dulu deh sama distronya dia langsung. Boleh, ini kaos nih titipan buat Kang Abah, ya. Abah nih. Nanti Abah mau nitip bikin kaos ini karena kaos ini apa kehabisan tuh, Pak Bos sudah ngecat lagi, tahu kau pada nanya. Banten. Jadi untuk souvenir jualan di Banten. Iya. Iya. Ini produk Well Seven, Mbak. Mantap di bawah dia rasa asli Wong Sewa. Jadi Well Seven itu artinya sumur 7. Oh. Iya kan Om ya? Mantap. Jadi sing barang Mbak sing duene santri juga, Pak. Iya, bagus. Boleh nanti Abah bantu, kebetulan Abah di Banten sebagai ketua koordinator keamanan di Kesultanan Banten. Ayo kita bikin nah juru-juru fotonya kan banyak. Aibon, Keraton Surasoan, terus Ki Amuk, Menara. Bikin ke kaos untuk souvenir para tamu yang ziarah. Insyaallah ya, bagus ini itu. Kita tinggal lanjutin mereka aja, Ji. Iya. Kemarin baru nyetak berapa itu? Baru 2 kali nyetak diborong udah satu bis. Biji. Bagus itu. Selanjutnya selanjutnya ada Siva. Siva Kusuma Ramadhani ini duta wisata cilik di 2021. Jadi ya wisata-wisata dikenalin lah. Ya, wisata religi kita angkat ya. Akhirnya hari ini Siva main ke sini, nanti kalau mau tanya-tanya langsung sama Pak. Ya, silakan. Pokoknya yang sudah ke Lawang Agung kalau mau ziarah ke makam Maulana Hasanuddin Banten kabarin Abah, nanti dikawal sampai masuk ke dalam dan itu gratis. Tidak ada istilah bayar. Seharusnya kami yang membayar para peziarah datang ke Banten. Mereka sudah korban uang, korban waktu, korban tenaga datang ke Banten mendoakan orang tua kami. Ya, harusnya kami. Insya Allah nanti kalau mau ziarah ke Banten kabarin Abah. Ya. Satu lagi akhirnya begitu kita punya ide nih, Bah. Diramein deh nih. Diramein supaya yuk biar enak yuk. Sama Rambo Banten, jadi enak deh jalan-jalannya nih. Jagonya. Akhirnya teman-teman sampai langkahnya ringan sampai sini, Pak. Selanjutnya juga karena talentnya juga ada MC andalan kita, namanya Jana, Pak. Dia nge-MC di mana-mana. Ya nanti Jana juga akan bantu ngobrol biar teman-teman lebih kenal, lebih mengenal Abah atau lebih mengenal Lawang Agung. Terakhir Abah ceritain kondisi di sini saat banjir sampai hari ini, Pak. Walaupun sudah mulai surut, yang jarang enggak berhenti. Tadi aja berjubel rame. Tapi Abah kontrolnya di sini karena Abah enggak suka tempat rame. Pakai ini Abah kontrol. Alhamdulillah. Masuk kemarin ada copet perempuan sama laki-laki. Terus yang perempuan satu lolos. Karena copet di sini menyerupai yang ziarah. Bulak balik masuk, ada teguran dari nggak tahu itu kiai dari mana. Kok di Banten banyak copet, wah segala macam.
Pak, punten Pak, setan di mana-mana ada. Di mulut Bapak aja ada tadi barusan, Bapak marah-marah. Jangankan di Banten, di Mekah aja ada copet. Iya, karena hak prerogatif setan untuk menggoda anak cucu Adam itu sudah haknya dari Allah diizinkan. Harusnya kita yang harus menjaga itu. Makanya alhamdulillah tim keamanan di Kesultanan Banten dengan sigap menangkap dan mengamankan. Tidak ada satupun yang boleh memukul. Karena mereka mencopet juga terdesak oleh ekonomi. Yang hanya kita harus maklumi itu. Dan mereka lagi dapat penyakit yaitu godaan setan itu. Ntar sore ini lepas dari sini ya, Siva yang mau bikin video bahwa pasca bencana Banten Lama sudah mulai wisata religinya sudah bisa dikunjungi lewat akun-akunnya Siva yang memang bekerja untuk terus mempromosikan wisata Banten. Sore ini mau ke Banten kan? Mau ke Banten ya. Terus beberapa teman-teman juga sebelum kita pamit ada penyerahan dan mohon doa karena beberapa aktivitas Well Seven, Coklat Kita, Rambo, Siva semoga terus didoakan agar jadi kegiatan yang terus bermanfaat, amin. Menjadi pribadi amin. Yang terus jadi pribadi amin. Yang baik gitu ya, kan, nanti. Ya, pesan-pesan dari Abah untuk kalian semua, anak-anak Abah, tolong jaga Banten dengan adab. Ya, yuk angkat budayanya, angkat termasuk pengajian-pengajian pun harus kita angkat, ya. Itu nomor satu loh. Siva harus bisa baca Al-Quran, ya. Harus sebelum silat usahakan sholat. Setelah sholat baru silat, terus jalankan silaturahim. Insya Allah berkah. Ya. Ada satu lagi kan ini ya? Iya. Jadi ada rencana ini di Well Seven tuh ada mau coba bikin deklarasi yang sebelumnya udah ada komunitas musisi mengaji. Jadi insya Allah Banten mau bikin tuh karena di provinsi lain sudah ada. Bagus. Nanti bagus. Ada deklarasi musisi komunitas musisi mengaji itu bertempat di Well Seven. Nanti bagus. Undangannya. Soalnya kita pernah dari vokalis band. Mungkin kalian tahu semua Iwan Beeng. Suaranya sangat kenceng sekali kalau nyanyi di panggung, tapi pas ngaji di Abah suaranya kecil kayak sebenarnya. Ini volumenya keinjek apa? Ane sawane sembit. Boleh bagus sih. Tapi begitu kegiatannya terjadi undangannya kita kirim. Siap, siap. Bagus. Keamanan dan rumah monitor. Susit, apa entertain 12 tahun? Surat sahabat, sejedak sibuk dunia lain. Iya dunia lain. Terakhirnya tuh atuh kiprannya lu sering kemari. Insyaallah lanjutkan. Iya, mungkin langsung ditutup doa lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Mubarak wa sallim wa radiyallahu tabarakatuh ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin, 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 amin. Yusajib du'ana ya Allahi rabbil alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laka alhamdu ya ma'mud. Alhamdu ya fi na'amah wa ika fi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa yandaki lijalijika kadima azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa salatan dungina biha min jami'al ahwal wal afat wa taqadilana biha جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرة في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم قضي حاجاتنا وحاجات المحتاجين وبلغ مراد المراد المسلمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن كل فتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن كل فتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا
ajirna min kulli bala'id dunya wa adhabil akhirah wa min kulli fitnati ma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bihi wa sallimna ya Allah wa sallim akhina ya Allah wa sallim ahlina ya Allah bi karamatihi wa barakatihi wa ila hadirat jami' usulul fura'i wa ila hadirat jami' al-awliya'i wal 'ulama'i wa syuhada' wa shalihin wa ila hadirati salatin abadan wa ila hadirati ahli al-maqabir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li mashayikhina wa ustadzina jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin min al-ahya' minhum wa min al-ahya' arhamar rahimin. Allahumma rabbana talabna anfusana wa taghfir lana farhamna nakuna min al-khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna qina imama. Rabbana aftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Bijahi sayyidina habibina wa syafi'ina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik.